Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau masak ayam masak icap ala Melayu. Bahannya bawang merah, bawang putih, halia, bawang besar. Ini semua tiga bahan ini di blend. Nanti yang bawang besar yang dipotong ini nanti untuk las punya. Bunga lawang, kayu manis, cengkeh, bunga pelaga, cili besar, asam jawa yang sudah direndam pakai air, kecap manis, oyster sauce atau saus tiram, lada kisar, dan ini ayamnya. Ayam ini yang sudah dimarinet, garam, kunyit, semua dikacau-kacau-kacau, pasal ini nanti untuk digoreng sama potato atau kentang dikupas di potong kecil. Goreng ayam dulu guys, minyak sudah panas mas, masukkan ayam semua. Kacau terus ya biar tidak lekat. Oke guys, ayam sudah separuh masak. Mari kita angkat. Barang semua sudah siap guys, jom kita mulai masak. Pertama kali kita masukkan yang ini guys, kayu manis, bunga lawang, cengkeh, pelaga. Nah, semua masuk guys. Kita tumis sampai wangi guys, dia punya rasa biar mantul. Sudah siap nih guys. Terus sekarang kita masuk cili kisar guys. Cili kisar secukupnya. Kalau mau pedas boleh lagi tambah guys. Masukkan saus tiram guys. Nah, saus tiram atau oyster sauce. Lepas itu kecap manis guys. Kecap manis. Nah, saya kira cukup. Selepas kecap, ayam masuk guys. Kacau-kacau lagi. Ayam kita kacau-kacau terus guys sampai dia punya minyak ini pecah, biar dia punya rasa masuk ke dalam guys, biar sembati guys. Kalau sembati rasanya pasti mantul guys. Kalau sekiranya ada yang mau dia punya kuah atau sosnya pekat-pekat, waktu tadi masukkan air sikit-sikit saja guys. Apa yang kamu mau, nah itu kamu mesti ejak guys. Mau pekat kah, mau cair kah. Sekarang saya kira cukup ini guys, sudah pekat. Kita masukkan laganya. Terus potato masuk guys. Potato masuk. Kacau-kacau lagi. Potato sudah masuk guys. Ini guys, saya bagi tahu rahasianya masak ayam masak kicap ini guys. Nah, asam jawa yang sudah direndam pakai air masukkan guys. Oh, ini rahasia guys, jangan bilang sama orang ah. Kacau-kacau terus guys, habis semua barang masuk guys. Kita mau gelas kasih rasa, yaitu garam sama aji. Ingat guys, tak payah gula guys, pasal ini kecap manis sudah manis. Nanti kalau bagi gula macam saya ini guys, manis-manis sama nanti takut
ada penyakit gula potong kaki. Sorry guys, bercanda ini guys. Terus last sekali ini guys, apa hal ini masuk akhir biar nanti kalau dimakan crispy rasanya tambah mantul. Oh tengok mantul guys. Nah ini tengok bawang bombaynya masih separuh masak kalau dimakan crispy. Sudah masak cukup banget, cukup rasa guys. Saatnya kita mau angkat. Oh tengok guys, ayamnya guys, mantul guys. Nah, keluar asap wangi guys. Masak sudah siap guys, saatnya kita mau packing. Oke guys, ayam masak dicap ala Melayu sudah siap. Cukup sekian video dari saya. Sambung lagi di next video. Jangan lupa guys, like, subscribe, and comment di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.